Salam sejahtera, apa kabar semua? Pada petang ini, saya akan pada pagi ini sebenarnya saya akan mengajar bab yang ke-102, lesson 102. Sebenarnya ia bukan lesson, sebenarnya saya hanya menjawab masalah soalan seorang atau dua orang subscriber yang belum lagi memahami penggunaan the verb to be, yaitu do dan does. Okay? Seperti biasa, biar saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Lee. Saya berasal dari Pulau Pinang, Malaysia. Sekarang saya berada di Keluang, Johor, tinggal di sini juga. Dan sementara menunggu buku saya dihantar untuk dicetak, maka sekarang kita panaskan badan dulu biar saya menjawab dan menyelesaikan masalah beberapa orang subscriber yang belum lagi memahami penggunaan do dan does. So sebenarnya do, does, did, tetapi saya tidak mau kelirukan pelajar-pelajar atau subscriber-subscriber saya. Jadi saya fokus kepada do dan does dulu, dan seterusnya saya akan ke did. Jadi kita habiskan do, does dan did. Did itu masa lalu. Do dan does itu sekarang atau setiap masa. Okay? So tengoklah sini. Ini Facebook saya kalau ingin menjadi kawan. Ini WhatsApp saya ataupun WhatsApp. Bolehlah WhatsApp saya. Tetapi untuk masalah peribadi sahaja atau soalan peribadi. Jikalau tidak, pergilah messenger ataupun tanya secara publik. Itu paling best, secara publik. Semua orang boleh tengok soalan kamu dan semua orang boleh belajar. Saya tidak boleh menjawab satu demi satu di WhatsApp kerana sekarang hampir 12,000 subscriber. Jadi saya tidak mungkin menjawab semua. Saya hanya boleh jawab di YouTube, di channel saya. Jadi ada soalan kemukakan saja, tidak apa. Okey? Baiklah. Hari ini, pagi ini, do dan does. Seperti biasa, bahasa Inggeris itu, kita mesti tahu ada 7 ganti nama. Dan tata bahasa ataupun grammar itu mengelilingi ketujuh-tujuh ganti nama English pronouns. I, you, we, they, satu keluarga. He, she, it, lagi satu keluarga. Biasanya begitu. Kecuali was dan were. Ingat, was digunakan untuk I, he, she, it. Were digunakan untuk you, we, they. Itu saja. Yang lain kita boleh katakan I, you, we, they, satu keluarga. He, she, it, lagi satu keluarga. Jadi sebelum kamu betul-betul mahu membuat soalan do dan does, terutama sekali kamu kena hafal. Kamu mesti hafal I, you, we, dan they. Kita gunakan do. He, she, it, kita gunakan does. So ingat, ingat dan ingat, hafal. Peraturan itu mesti hafal. Seperti kita belajar memandu kereta. Jikalau kita tidak hafal undang-undang, masakan kita boleh memandu kereta dengan selamat? Sama juga dengan bahasa Inggeris. Terutama sekali hafal, hafal semua peraturan. Dan tahulah keistimewaan. Ada juga yang kekecualian, saya katakan English exception to the rule. So ingat, I, you, we, they, kita gunakan do. He, she, it, kita gunakan does. Itu saja. Nombor dua, penggunaan do. Do digunakan apabila kita membuat atau bercakap atau menggunakan ayat negatif. Negatif maksudnya kita nafi. Kita cakap bukan, kita cakap tidak. Maka kita gunakan do not. I, you, we, they, do not. He, she, it, does not.
Itu kamu mesti tahu. Kamu seharusnya tahu. Dan kedua, kita gunakan do ataupun does apabila kita ingin bertanya sebagai soalan. Sebab itu, kalau saya hendak tanya kamu, kamu suka makan ikan? You like fish? Tak boleh. Do you like fish? Baru betul. Macam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Adakah kamu suka makan ikan? Dan bukan, kamu suka makan ikan? Kamu suka makan ikan? Kamu suka minum kopi? Bukan begitu. Adakah kamu suka makan ikan? Adakah kamu suka minum kopi? Adakah? Ialah do ataupun does. Do digunakan untuk I, you, we dan they. Does digunakan untuk he, she dan they. Itu sahaja. So sekarang saya ulangi. I, you, we, they kita gunakan do. He, she, it kita gunakan does. Do digunakan untuk menafikan sesuatu atau berkata sesuatu itu bukan, tidak. Ayat nafi, ayat bukan, negative sentence. Do dan does digunakan untuk bertanya sebagai soalan. Maksudnya adakah? Di sini saya sudah buat 14 ayat, saya sudah bina dan saya ingin bincangkan dengan para hadirin. He does, I do, you do, she does, they do, it does, we do. Kamu boleh jawab dengan menutup sebiji mata. Mengapa? Sebab kamu sudah hafal. I, you, we, they do, he, she, it does. Itu saja. Tengok depan, jangan tengok belakang. Tengok subjek, jangan tengok predicate. Itu saja. So, he does not drive, maksudnya apa? Dia tidak memandu, ayat nafi. I do not like shopping. Saya tidak suka membeli belah. Saya tidak suka, ayat tidak. You do not enjoy swimming. Kamu tidak suka menyanyi, ayat nafi. She does not cycle to school. Dia tidak berbasikal ke sekolah. Ayat bukan, ayat tidak, ayat nafi. They do not like durians. Mereka tidak suka durian. Ayat nafi. Ayat tidak. Ayat bukan. It does not like milk. Dia tidak suka susu. Sama juga. Ayat bukan, ayat nafi ataupun negative sentence. We do not play golf. Kami tidak bermain golf. Ayat tidak. Kita menafikan. Sebelah sini pula. Do we park our cars here? Adakah kita park kereta kita di sini? Adakah? We do, she does, they do, I do, does, he does, it does, you do. Dari sana? Dari apa yang tadi kamu hafal? Do we park our cars here? Adakah kita atau kami meletakkan kereta di sini? Adakah dia bermain piano? Does she play the piano? Do they walk to school? Adakah mereka berjalan kaki ke sekolah? Do I look like my aunt? Adakah saya kelihatan seperti makcik saya? Does he like mangoes? Adakah dia suka makan buah mangga? Does it eat fish? Adakah ia makan ikan? Do you enjoy dancing? Adakah kamu suka menari? So sangat senang. Okay, grammar sangat terus terang. Sebab itu biasanya kalau kita hendak menguji seseorang dalam segi tata bahasa, satu daripada cara yang berkesan ialah melalui objektif. Sebab apa? Tata bahasa itu seperti kita memandu kereta. Kalau sudah tahu undang-undang, aplikasi sahaja undang-undang itu. Itu sahaja. Faham dan tak faham? Melalui jawapan kita. Sebab grammar itu kita boleh, tak boleh buat analisa. Caranya begini, sangat direct. So dia tidak susah. Saya harap kamu sepandai saya juga. Sebab dia tidak susah.
Oke, jikalau kamu ada soalan masih tidak paham ini, maka kemukakanlah soalan. Beritahu saya masalah kamu di YouTube channel saya. Saya akan menyelesaikan masalah kamu. Dan sehingga buku saya keluar, saya akan teruskan panaskan badan kita semua. Sementara menunggu buku saya datang. Oke, sekian sahaja buat pagi ini. Jikalau kamu suka video saya, sila like, share, sila subscribe. Sekian, terima kasih.